kan aku sayang, selama cari buah hatiku. Buah hatiku malah ikatku. Oh, kamu mengambil dan memberitahu kepada ibumu tidak ada anak yang seperti itu. Tidak ada anak yang seperti kamu. 3 tahun kamu mengambil kepada ibu kamu sampai hari ini. Anakku sayang. Anaknya paling hebat hidup ya. Kamu rehat susah untuk orang lain. Ya Allah, anakku sayang. Cintaku. Buah hatiku. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa ba'da al-mamat innaka sami'un qarib. Jenazah Putri Zivi Novianti atau yang lebih dikenal dengan Puput Novel akhirnya dibawa ke tempat peristirahatan terakhir di TPU yang terletak di Jakarta Selatan. Jenazah Puput Novel diturunkan ke liang lahat dan dikubur dengan disertai doa dari mereka yang hadir saat pemakaman. Seperti yang diketahui, mendiang Puput Novel berpulang pada Minggu malam 8 September dalam usia 50 tahun lantaran kanker payudara yang sudah ia derita sejak 3 tahun terakhir. Sebelum kepergiannya pada tanggal 8 September, selama 4 hari, Puput Novel dirawat dan sempat tidak sadarkan diri 2 hari jelang kepergiannya. Untuk yang mengenal dekat mantan penyanyi cilik itu, sudah tentu merasa sangat kehilangan. Perempuan yang kini terjun di dunia politik itu memang tidak pernah membuka kepada orang terdekat maupun halayak luas mengenai sakit kanker yang ia derita. Sang ibu, Susi, tampak sangat terpukul dengan kepergian putrinya itu. Ia tak kuasa menahan tangis ketika ia harus berpamitan di depan pusara anak kesayangannya itu. Selamat jalan anakku sayang. Anakku sayang, selamat jalan buah hatiku. Buah hatiku malah ikatku. Kamu mengambil dari umur 3 tahun kepada ibumu. Tidak ada anak yang seperti itu. Tidak ada anak yang seperti kamu. 3 tahun kamu mengambil kepada ibu kamu sampai hari ini. Anakku sayang. Anaknya paling hebat hidupnya. Kamu rehat susah untuk orang lain. Ya Allah, anakku sayang. Cintaku. Buah hatiku. Malaikatku. Selamat jalan anakku sayang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah Putri Zizi Novianti atau dikenal dengan Puput Novel pada Minggu malam kemarin 8 September 2024 di Rumah Sakit MMC Kuningan. Proses pemakaman sudah dilakukan di TPU Sanjaya, Jakarta Selatan. Terlihat tadi segenap keluarga dan juga rekan sahabat turut mengantarkan almarhumah ke tempat peristirahatan terakhir. Berdasarkan data yang kami himpun, almarhumah meninggal di usia 50 tahun dan selama 3 tahun kebelakang memang sedang berjuang dengan sakit kanker payudara. 4 hari yang lalu, Puput Novel sempat dirawat di Rumah Sakit MMC Kuningan sebelum akhirnya harus mengembuskan nafas terakhir. Sedikit flashback, almarhumah merupakan mantan artis cilik, memiliki banyak karya musik, sempat membintangi beberapa film, dan terakhir memang berkarir di politik. Teman selebriti Puput Novel, Cinta Miak Manegara, mengaku sangat terkejut dengan kepergian sahabatnya itu. Pertemuan Cinta Miak dengan almarhumah di sebuah program tahun 2023 lalu menjadi pertemuan langsung yang sangat membekas baginya. Pasalnya, tubuh Puput saat itu dalam kondisi yang sangat bugar. Ia tidak menyangka jika pada tahun tersebut Puput sudah didiagnosa menderita kanker payudara. Kaget, kaget banget. Tahun lalu saya masih ketemu. Waktu itu saya lagi isi acara di Trans TV. Terus begitu saya selesai syuting, terus selanjutnya hello, giliran hello ya, masih kita masih hello iya, sama dia. Selanjutnya Puput gitu. Jadi saya masih sempat ketemu di ruang make up. Seperti biasanya nggak ada yang berubah, cantik, awet, muda dan humble dan apa sih ramahnya itu Puput juara banget, ramah, family, pokoknya Puput itu selalu ceria. Kesannya ya. Persahabatannya itu dekat gitu ya. Dia langsung meluk, langsung itu tuh benar-benar tahun lalu 2023 itulah terakhir pertemuan saya sama Puput. Tapi setelah sekian tahun nggak ketemu ya, kan Mbak Puput juga udah nggak aktif di nyanyi ya. Dia juga sibuk sendiri. Iya, kayaknya dia di partai ya, apa gitu ya. Jadi emang udah lama. Jadi aduh, itu surprise banget bisa ketemu Mbak Puput. Pribadi yang tertutup dan tidak ingin merepotkan orang di sekitarnya membuat Cintami dan teman-teman selebriti lainnya terlihat kesulitan dan akhirnya menjadi sangat terkejut dengan kepergian Puput Novel.
Meski begitu, kenangan akan sosok Puput Novel sebagai orang yang baik akan selalu dikenang oleh Cintami dan mereka yang menyayangi almarhumah. Saya nggak tahu, karena ada beberapa teman kita yang sakit. Kita tahu kalau sakit. Nah, kalau ini tuh nggak tahu. Kenapa kita kalau tahu? Dia itu nggak benar-benar ngomong ya, Tadi barusan nanya sama keluarganya, kok sih nggak dengar ya Mbak Puput sakit gitu? Emang nggak pernah bilang sih dia, nggak pernah ngomong. Kayaknya dia emang nggak mau orang tahu ya kalau dia itu sakit. Karena kalau kita ketemu sama dia tuh dia seneng-seneng aja, mukanya juga sehat-sehat gak aja. Nggak kelihatan kalau dia sakit itu. Iya. Makanya kita nggak tahu kalau dia itu sakit, karena kalau kita ketemu sama dia tuh selalu ketawa aja, mukanya juga sehat. Terus apa? Fisiknya juga nggak kelihatan sakit. Orang sakit kan kurus gitu ya, ini enggak, gemuk. Rupanya dia memang, dia juga masih berkegiatan ya, memang baik hati sih. Dia juga nggak mau teman-temannya tahu, nggak mau nyusahin teman-temannya kali gitu. Emang anaknya baik hati, benar-benar baik. Sementara itu, adik almarhumah Puput Novel, Baginda Jaya, mengaku mendapat pesan terakhir dari sang kakak untuk melanjutkan kegiatan yang sudah ia lakukan sejak beberapa waktu yang lalu. Mendiang Puput Novel semasa hidup sempat membuka rumah penampungan bagi hewan kucing dan anjing yang terlantar di jalanan. Kini, sekitar 30 ekor anjing dan kucing dirawat dalam shelter tersebut. Mbak Puput terakhir sebelum meninggal ya memang banyak berpesan, lanjutkan apa yang dia sudah kerjakan, dan tetap kompak sih keluarga, itu aja sih. Beliau tergerak untuk membuat shelter penampungan hewan di rumah, jadi menolong binatang seperti kucing dan anjing untuk yang memang menderita di jalan gitu. Jadi beliau tidak ada yang belilah, jadi ada hewan-hewan yang nemu di jalan apa yang perlu ditolong, dan juga open juga, misalnya ada kayak ada orang yang ini nih ada, saya ada binatang nih, saya ini ya, banyak juga menitipkan pesan dia, tolong lanjutkan ya, kami adik-adiknya yang dan staf yang ada di rumah akan lanjutkan. Pada akhirnya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sama masih di dunia, sudah seharusnya kita menabur kebaikan untuk menuai hasilnya kelak. Selamat jalan, Puput Novel. Ya, kalau kita lihat memang berita tadi lebih menghalat bagaimana kepedihan seorang ibu yang harus menghantarkan putrinya pulang terlebih dahulu ke pangkuan yang maha kuasa. Karena memang ya, ada sebuah pepatah yang mengatakan kalau anak ditinggal orang tuanya, baik itu laki-laki atau perempuan, itu adalah ada sebutannya yatim atau piatu atau yatim piatu. Betul. Tapi tidak ada sebuah sebutan untuk orang tua yang meninggalkan anak-anaknya, karena tidak ada yang dapat menggambarkan kepedihannya. Dan pastinya juga kepergian dari seorang Puput Novel ini sangat meninggalkan duka mendalam, bukan hanya bagi keluarga tapi juga bagi para rekan-rekan dan juga teman-temannya. Karena kalau kita lihat dari beberapa postingan sosial media, banyak sekali yang akhirnya mengunggah bagaimana kebersamaannya dengan Puput Novel semasa ia hidup. Betul sekali, Puput Novel juga terlihat memang sangat bersahaja sekali, baik seperti teman-teman yang merasa saat kehilangan. Dan memang Puput Novel ini sudah menderita penyakitnya dari tahun 2022, sudah 3 tahun lagi pengobatan kanker payudara, dan harus menghembuskan nafasnya kemarin di usia sekitar 50 tahun. Dan memang Puput Novel ini dia oleh teman-teman ya, keluarga memang tidak ingin apa ya, terlihat sakit gitu, selalu ceria, nggak mau bikin orang-orang di sekelilingnya itu cemas dengan kondisi. You see.